Dr. Harlina ya, Puan Dekan yang berbahagia Dr. Rafiza, puan-puan ahli panel serta para pelajar serta semua yang join meeting pada petang ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa penganjur kerana menjemput PDRM khususnya bahagian di 11 untuk berkongsi sebenarnya berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan apa yang kami ada, apa yang kami lalui dalam mengendalikan kes-kes yang melibatkan keganasan rumah tangga. Baik, seterusnya saya sikit saja sebenarnya, saya lebih suka untuk berinteraksi soal jawab. Jadi saya pergi sepintas lalu berkenaan dengan subtopik untuk taklimat saya petang ini, iaitu antaranya adalah definisi keganasan rumah tangga, peruntukan undang-undang yang digunapakai, kesalahan-kesalahan yang sering berlaku, peranan PDRM, proses siasatan, kes study dan juga cabaran yang dihadapi. Secara ringkasnya, Akta Keganasan Rumah Tangga berkuat kuasa pada Jun 1996 di mana telah diperkenankan pada tahun 1994 dan ada pindaan telah dibuat pada tahun-tahun berikutnya. Ini adalah sepintas lalu. Tapi apa yang saya nak mulakan adalah berkenaan dengan definisi keganasan rumah tangga sebagaimana di bawah Seksyen 2, iaitu di bawah tafsiran Akta Keganasan Rumah Tangga. Erti patan atau lebih berlakuan mana-mana perbuatan yang berikut, iaitu secara bersengaja atau dengan disedarinya meletakkan atau cuba meletakkan mangsa itu dalam keadaan ketakutan, kecederaan dan seterusnya adalah menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan sesuatu perbuatan sama ada diketahui atau sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal. Dan C adalah berkenaan dengan memaksa mangsa itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan. Dia cuma dia stres. Sepanjang perkahwinan dia rasa dia stres. Dia nak, hanya nak ambil untuk kaunseling. Kita boleh merujuk dia kepada sama ada JKM untuk kaunseling ataupun kepada pihak hospital lah untuk rawatan susulan. Dan seterusnya adalah merakam percakapan. Ini adalah penting untuk merakam percakapan. Merakam percakapan biasanya kita akan temubual. Temubual secara ringkas dan juga kita akan merakam secara menyeluruh mengenai kejadian untuk mengumpul keterangan di bawah Seksyen 112 Kanun Prosedur Jenayah di mana keterangan daripada mangsa itu sendiri, pengadu, sekiranya pengadu itu adalah bukan mangsa, dan juga saksi-saksi lain yang melihat tentang kejadian ataupun kesalahan yang dilaporkan tersebut. Ini adalah untuk tujuan pendakwaan di mahkamah lah. Dan seterusnya agensi lain yang kita akan rujuk adalah apel dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di sini setiap kes dia tak sama. Ada kes di mana sekiranya mangsa itu memerlukan rawatan terlebih dahulu ataupun pemeriksaan doktor dan situasi kes pada masa itu, kita akan merujuk kepada pihak hospital dan kita tidak merakam percakapan terlebih dahulu. Ini adalah kita kena ada budi bicara dalam bertindak. Jadi tidak ada yang mana yang datang dulu, yang ini kena percakapan kena datang dulu, itu tidak semestinya. Jadi kita akan merujuk kepada pihak hospital sekiranya dalam keadaan kecederaan memerlukan rawatan, kita akan merujuk kepada hospital. Dan seterusnya sekiranya dia memerlukan perlindungan daripada pelaku jenayah tersebut, kita akan refer kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memohon perintah perlindungan sementara sepanjang untuk melindungi mangsa untuk sepanjang proses siasatan sehingga siasatan ini selesai ataupun dituduh di mahkamah. Dan seterusnya juga JKM juga berperanan untuk memberi tempat perlindungan lah selain daripada agensi-agensi lain yang mendapat kebenaran daripada kementerian dan antaranya ada WHO, Puan Melissa dan rakan-rakan banyak terlibat dalam memberikan shelter untuk mangsa keganasan rumah tangga. Dan seterusnya adalah tempat kejadian adalah antara tempat yang penting untuk collect evidence juga merakam gambar fizikal lah kecederaan yang dialami oleh mangsa. Termasuk juga sekarang ni kita ada digital evidence juga adalah penting seperti di merakam gambar untuk tujuan penyebaran ataupun untuk tujuan ugutan dan sebagainya lah. Ini adalah kita gunakan. Jadi digital evidence juga adalah penting untuk dikutip selain daripada physical evidence.
Dan seterusnya adalah mengesan dan mengenal pasti suspek pelaku jenayah ini, iaitu berdasarkan daripada keterangan yang diberikan oleh mangsa sendiri dan juga saksi-saksi lain. Dan ini sama ada suspek ini tidak akan tangkap dan juga sama ada perlu untuk remand sekiranya siasatan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh 24 jam, kita akan memohon kepada mahkamah untuk maksimum adalah 14 hari lah, bergantung kepada sejauh mana siasatan kita diperlukan ataupun dibebaskan minat. Dan seterusnya, apabila kertas siasatan ini dah lengkap, kita akan refer kepada Jabatan Peguam Negara, iaitu merujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mendapat keputusan. Ini adalah kerana untuk menuduh dan tuduh di mana, seksyen berapa, itu adalah bidang kuasa pendakwa raya. Ini adalah proses siasatan secara ringkas. Dan kebanyakannya punca-punca kes ganasan rumah tangga ini, dia pelbagai. Perselisihan faham, kalau saya sebut perselisihan faham, macam-macam. Anak charge handphone tak masuk pun boleh jadi pergaduhan. Anak menangis pun boleh bergaduhan. Jadi perselisihan pasangan panas badan pun termasuk juga di bawah perselisihan faham. Jadi banyak faktor-faktor yang menjadi punca kepada kes tercetusnya keganasan. Kes ganasan rumah tangga ini antaranya adalah curang, cemburu, masalah kewangan, hak penjaga berebut hak penjagaan anak, masalah berebut hak harta pusaka dan juga penagihan dadah dan juga arak lah. Jadi ini antara punca-punca yang sering berlaku. Dan juga saya ingin kongsikan di sini adalah kes-kes yang berlaku. Jadi kes yang berlaku dia bukan sahaja melibat, kebanyakan kita fokus kepada, bila sebut saja tangga, mungkin sebahagian besar kita akan memfokuskan kepada kes yang melibatkan suami dan isteri. Sebenarnya kes-kes ganasan rumah tangga ini adalah luas. Sebagaimana definisi tafsiran tadi, siapa yang menjadi mangsa, siapakah yang terlibat dalam keganasan rumah tangga ini adalah anak, ibu, bapa, ahli keluarga dan juga bekas suami atau isteri, ipar, duai, semua adalah termasuk sebagai boleh jadi mangsa atau boleh juga menjadi pelaku jenayah keganasan rumah tangga. Ini saya sharekan fakta kes yang berlaku keganasan seksual yang dilakukan oleh bapa ke atas anak dia. Ini kes ini memang mendapat perhatian umum lah, di mana bapa merogol anak dia semenjak beberapa tahun dan bukan saja merogol tapi juga melakukan kesalahan liwat ke atas mangsa dan dia dihukum penjara lah 40 tahun lebih penjara. Ini dengan 600 lebih tuduhan. Ini antara lain adalah serangan seksual, iaitu kes rogol juga oleh ahli keluarga. Jadi kalau secara keseluruhannya kes-kes yang melibatkan ahli keluarga ini adalah lebih banyak berbanding dengan kes-kes lain. Maknanya dalam 60 lebih peratus, dalam lebih kurang 70% adalah melibatkan ahli keluarga, 30% lagi adalah suami isteri. Di mana isteri dia juga, tapi dia adalah kecil lah, jumlah dia adalah amat sedikit. Namun tetap juga ada yang dilaporkan kepada pihak polis. Ini mak melacurkan anak, berlaku di Johor dalam 2 tahun lepas, kalau tak saya, dalam tahun 2019 ataupun 2018, mak melacurkan anak. Ini adalah kes suami isteri yang mendapat liputan luas juga, di mana pasangan yang profesional, doktor, terlibat juga, suspek juga, selain memukul isteri dia juga memukul bapa mertua dia. Ini adalah juga kes yang melibatkan suami isteri. Okey, antara lain cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak polis. Pertama sekali adalah nak tarik balik report. Mangsa ingin tarik balik report setelah laporan dibuat. Jadi untuk tarik balik report ni sebenarnya, ini pun pihak polis juga berdepan dengan situasi apabila mangsa ni dia nak tarik balik, dia dah tak ada apa dah. Dia memang nak juga. Jadi kita cakap benda ni adalah di luar bidang kuasa pihak polis, ia adalah bidang kuasa pihak Jabatan Peguam Negara. Jadi mereka ni kalau dah nak, dia tak nak datang, enggan beri
kerjasama, enggan beri keterangan. Jadi dia rasa dia itu hak dia. Jadi ini adalah antara cabaran apabila kita ingin memanggil semula mangsa-mangsa ini bagi kita merakam keterangan sama ada mereka ini dipaksa ataupun ingin menarik balik secara atas kehendak mereka sendiri. Dan disebabkan mereka dah berbaik semula. Biasanya kes-kes melibatkan kegagalan rumah tangga yang berbaik semula ni ada biasanya adalah suami isteri lah, bukan suami ataupun isteri. Jadi bila masa bergaduh tu memang dia akan datang buat report, kemudian bila berbaik. Itulah sebab kita pun terpaksa menerima. Pihak polis dah berdepan dengan perkara-perkara macam ni, dah lalui. Jadi kita dah tahu. Cuma kita boleh menasihatkan mereka supaya apa yang dibuat itu adalah dengan kehendak mereka sendiri, dan keputusan juga mereka faham bahawasanya setiap keputusan sama ada nak tarik balik itu adalah bidang kuasa pihak Jabatan Peguam Negara untuk kebaikan mangsa itu sendiri. Dan ada juga kes-kes mana mereka hanya buat laporan untuk pihak polis bagi amaran sahaja. Tapi once dah datang, walaupun pihak polis ada budi bicara, tetapi kita melihat juga kepada kesalahan yang dilakukan. Macam budi bicara sama ada kes ini kita boleh buka atau tidak. Tetapi pihak polis juga berdepan dengan situasi di mana kita ada arahan dalam PDRM, di mana setiap kes keganasan rumah tangga mesti dijalankan siasatan. Jadi apabila berdepan dengan situasi begini, kita juga akan berada dalam keadaan yang sebesalah. Di mana discretion juga terpaksa kita gunakan, di mana kalau kes itu ada kecederaan walaupun mangsa tidak ingin meneruskan kes, kita bertindak atas untuk kebajikan mangsa juga, kita buka juga kertas siasatan. Tetapi sekiranya kes ini, contoh, ini saya bagi contoh, sekiranya kejadian itu berlaku 3 tahun lepas, kemudian telah dipukul, tak ada apa dah berlaku, jadi datang ni hanya sekadar untuk bagi ugutan saja. Kerana lately, ahli keluarga atau pelaku tersebut bertindak bising ke dalam rumah, mengugut ke, jadi dia tak nak, dia tak nak meneruskan kes, dia hanya nak bagi ugut saja, kemudian bagi amaran saja kepada suspek ini. Jadi kadang-kadang pihak polis juga menggunakan juga budi bicara ini untuk tidak menjalankan siasatan, dan kita juga bagi juga amaran kerana kita melihat untuk kebajikan kedua-dua pihak. Tetapi kebanyakannya memang pihak polis akan membuka kertas siasatan lah, kerana kita ada arahan-arahan pentadbiran daripada pucuk pimpinan. Dan antara yang paling kronik adalah mangsa ni tak nak mendapatkan rawatan, khususnya bagi kes-kes yang melibatkan penderaan emosi. Penderaan emosi kepada mangsa, di mana ini penting kerana kita tidak nampak apakah yang apa penderaan yang berlaku kat atas dia. Kita memerlukan laporan daripada pihak pakar, pegawai psikiatri untuk mengeluarkan laporan. Jadi di sini macam mana kita nak mengambil tindakan ke atas suspek ataupun pelaku sekiranya mangsa sendiri tidak pergi mendapatkan rawatan. Ini antara cabaran yang banyak, sebab dalam banyak-banyak kes kalau kecederaan fizikal memang ramai yang pergi hospital, dan mereka tak menolak untuk pergi ke hospital. Tetapi kalau melibatkan penderaan emosi, contohnya selalunya suamilah kebanyakan yang macam ni, suami ataupun pelaku tersebut akan mengeluarkan kata-kata secara lisan. Kau ni bodoh, kau ni apa, kalau kau ni tak boleh hidup kalau tanpa aku. Benda ni dia menjadi satu membelenggu diri dia, menjadi satu benda yang melekat kat diri dia, dalam kepala dia. Jadi ini akan menyebabkan emosi dia tercalar. Jadi di sini ini yang jarang mangsa disedar, dia sebenarnya ada hak untuk diadili ataupun mendapat keadilan sepenuhnya. Kerana ini juga adalah merupakan satu keganasan rumah tangga, kita definisikan di bawah keganasan rumah tangga, iaitu penderaan emosi. Tapi kalau tanpa laporan perubatan, pegawai psikiatri memang agak sukarlah untuk membuktikan kesalahan itu berlaku. Saksi-saksi juga kebanyakannya mereka tak nak campur tangan lah, bermakna itu isu rumah tangga. Jadi mereka kurang untuk tampil untuk memberi kerjasama. Ini antara cabaran yang dialami oleh PDRM. Jadi saya rasa saya lebih selesa untuk berkongsi
fakta-fakta ini dan lebih mengalu-alukan untuk pertanyaan ataupun sesi soal jawab lah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Boleh dengar ke apa yang disampaikan atau saya bercakap ke seorang saya dia dengar? Dengar. No, you're very clear. Okay, Lot of your presentation. Yeah. Terima kasih Puan Siti. Seterusnya saya ingin menjemput Puan Hanitan untuk meneruskan sesi perkongsian. Over to you Puan Hani. Oh, thank you very much. Terima kasih kepada UiTM untuk menjemput saya untuk just give a short presentation. I think Puan Siti had given a really thorough explanation of domestic violence, and so I won't go through all of that. My discussion here today will be in three parts. Bahagian pertama saya akan cakap tentang Domestic Violence Act. Bahagian kedua saya akan berbincang tentang bagaimana domestic violence boleh digunakan dalam kes-kes perceraian civil. And bahagian ketiga, saya akan bercakap tentang tort, assault and battery, and how the Domestic Violence Act actually has a role to play. So, di dalam Akta Keganasan Rumah Tangga, there are three very key protection untuk I think orang yang mangsa-mangsa lah. So something which is very new is the emergency protection that is actually granted by the JKM, but these are only in very extremely urgent cases. I would say more commonly you will get the IPO, interim protection order. That is something which can be applied for either by the victim's lawyer or JKM, which is the most common way of getting an IPO. So you will go to the magistrate's court and you have a letter from the police saying that your matter is pending investigations. You may or may not have a police report, but the key document to apply for an IPO is a letter from the police saying that your matter is pending investigation. We've done what we call ex parte, which means without hearing the other side. So usually they will the victim will go together with the welfare officer to see the magistrate in chambers. You don't hear from the person who's being accused of domestic violence, that's why we call it ex parte. That's under, I think, section 10 of IPO. But when you want to apply for a protection order, so once your investigations are completed, your IPO automatically lapses. So you will have to apply then for a PO, a protection order. This one most commonly happens when the person is being charged. So during that session, usually the lawyer will ask for a protection order for the victim. So that kind of like takes care of the time before the key actually found guilty. It's actually quite a serious thing, you know. If you look at the penal code at section 326A, the sentencing, once you have been found to have committed causing hurt or something causing hurt more seriously, there is a mandatory sentencing. Okay, so section 326 of the penal code reads, where during the subsistence of a man that means committing the offence shall be punished. So shall is a mandatory word. That means you must be punished as the maximum sentence under that offence. Now, I find that even though this is the provision in the Act, personally, I haven't seen anything close to this sort of sentencing being passed.
The other important thing under the Domestic Violence Act that you can also get is a rehabilitation order from the magistrate to ask that the person who's committing the offence also be sent for rehabilitation or counselling, you know, because just punishing somebody doesn't make the person stop, you know. Sometimes after being punished, they might still re-offend. And that's not the purpose actually of punishing, of the, you know, because rehabilitation is always better if you can, but that only comes with counselling and some kind of rehabilitation program. So the next one I'm going to talk about, the other part of my talk, is about how do we use the issue of domestic violence under the Domestic Violence Act in a divorce petition. I'm only talking about the civil divorce proceedings. So there is only one ground for divorce in Malaysia, and that is the fact that the marriage has irretrievably broken down. So you have to prove it four ways. First is that the respondent has committed adultery. The second is when they have lived apart for 2 years, or the respondent has deserted the petitioner for 2 years. But one of the most common ways to prove that marriage has broken down is the B part, which usually says that the respondent has behaved in such a way that it's unreasonable to expect the petitioner to live with the respondent. Yeah, so people usually shortcut this into unreasonable behavior, but you can see that actually that's not the provision in the law. So we just generally call this behavior. And domestic violence is where is in this behavior issue. So when you are drafting your divorce petition, there will be a section where you have to talk about your irretrievable breakdown of marriage. So usually we will put domestic violence, if there is domestic violence, which I would say is like 99% of my cases, we will plead that in the divorce petition. So the reason why we try to plead that in quite detail is because under civil divorce law, the amount of maintenance that a wife gets is actually also dependent on the who the court thinks is actually more responsible for the breakdown of the marriage. So in Malaysia, under civil proceedings, it's usually only the wife that gets. Husband usually does not get maintenance from the wife unless the husband is physically or mentally incapacitated from working, and then if the court thinks it's reasonable for the wife to pay the husband maintenance. So husbands, I'm sorry, not very good law for you here, you know? So maybe you can talk to your MP about reforming it. But at the moment, this is the situation. So that's why it's important to particularize the Domestic Violence Act, so that when you're asking for maintenance for your client, the wife, and the court decides that actually, you know what, it's the husband that's more. So theoretically, the wife should get more maintenance. So plus and minus, plus and minus. The minus part is that then you really have to say awful, even though it's true, but you still have to say awful things about your spouse, you know. And we always worry when we're drafting is, what happens if the case is reported, what happens if the case or his friends report the case, you know, that, so it's all these sort of practical reasons, but as the law stands, if you don't want to be, you know, sued for negligence, you actually would have to plead some of these not very nice things about your client's spouse. The other thing that you can get when there is domestic violence is also an injunction. So an injunction is a court order that can be one of two types. There is a mandatory injunction, which is when the court is telling somebody, you must do something. That's a mandatory injunction. Injunction is when you are punished. And then you have to talk else that you're going to deal with this. So gender sensitization, lawyers, doctors, police, judges, even JKM. So I think all some gender sensitization, because otherwise you know that the law affects women differently from men. People always think, oh, the law is just, the law is, you know, blind. And it's not that they want to, you know, discriminate against women, but it's just, it's an unconscious bias, right? So when you have
only men making laws. So now in our 222 members of parliament, I mean, overwhelming, like 90% or so are all men. So they will look and experience the law differently from women. So that's why one of the reasons why we keep saying it's so important to have women's representation. And I think the other thing which is really good for the bar as well, that recently we have set up a women's rights committee. So this is something that the bar will definitely be looking into. I would say one of the key things I hear constantly is actually from doctors. Doctors are very concerned about being cross-examined by lawyers. So part of the reason why many of the cases actually don't turn out well is that they don't know how to give evidence in a more succinct way, in a way that can stand cross-examination. So I would say one of the things to actually do is train doctors how to give evidence, how to handle cross-examination especially. I think that's really important. So with that, I'll end my little discussion here. I'm happy to take questions. Thank you. Okay, thank you so much, Ms. Aini, for the insightful information. Seperti yang dijelaskan oleh Ms. Aini, antara sebab utama mangsa menarik balik kisah aduan adalah kerana stigma masyarakat terhadap mangsa. Dan ini menyebabkan mereka terus terperangkap di dalam vicious cycle ini. Jadi adalah amat penting untuk kita sebagai masyarakat untuk memecahkan stigma ini supaya mangsa dapat datang ke hadapan untuk mendapat keadilan. Jadi sebelum saya menyerahkan majlis kepada Puan Lisa, Puan Lisa ingin berkongsikan tayangan video pendek dengan kita, betul ya? Yang tu di akhir. Oh, is it? Kalau kita masih ada masa, kita boleh tengok video. Alright. Ya, tapi kita akan menayangkan excerpt of the video, ya, Puan Lisa? Ya. Alright, okay. Sepuluh hari bulan Januari, saya lepas kerja, saya pandu dua, cepat-cepat saya turun ke tempat saya, dulu pun tak sampai ke parking. Lepas tu saya ada bayar macam ada angin di belakang saya, saya tiba-tiba nak pusing, dua lelaki India, satu dah turun dari motor terus sambil saya ingat di ibu dengan kayu, dia terus hantar saya saja. Lepas tu saya tak dapat berdiri di situ lah. Tapi bila saya lari ke security guard, pekerja lain turun dari tangga tu kan, dia ternampak mereka jerit. Mereka kata Krishna ingin kehilangan jari. Baru saya pandang saya punya full body lah. Baru saya sedar saya hilang jari. Dekatnya saya terkena luka kaki. Lepas tu saya sudah lari ke tempat security guard, duduk di situ terus pingsan. Bila saya buka mata, ada orang saya bangunkan saya. Nah, bila dia orang bangunkan saya ternampak ada polis, ada ramai orang berdiri. Lepas tu ada orang awam hantar ke hospital. Bila sampai situ saya tak boleh tahan saya punya kesakitan saya. Saya suruh doktor bunuh saya, tak boleh hidup. Ada 3 biji motor. 3 biji motor ke 5 lelaki. 5 lelaki dia masih jaman lah. Jaman blok kereta mereka. Dan Ahmad cakap, Jangan berhenti, jangan tarik you punya blok. Kereta, Sarah tarik. Lepas tu Jamal masuklah. Bilang suruh Ahmad turun. Ahmad tak nak turun, kena paksa. Ahmad kata masa dalam kereta tu lagi, awak dah kena pukul. Bertubi-tubi lah. Masa saya dapat call pukul 1 lebih. Yang kita satu lebih, saya telefon mak saya, saya cakap mak siap cuci kereta sebab adik Jamal yang call. Adik dalam telefon kata, kak, kak Ida dekat hospital. So, kenapa? Akak datanglah doktor nak jumpa waris, kami tak boleh tengok dia. Tengok, pergi jumpa doktor, tunggu, doktor pun dah beritahu kata, masa dia sampai pun, lalu dah tak ada kereta kami. Cuba untuk selamatkan tapi memang dia tak ada. Dia cakap, kami tak pernah tengok
pencederaan yang macam ni pada seorang perempuan. Kalau lelaki, kami boleh terima. Kalau perempuan, kami tak pernah tengok pencederaan yang macam ni. Hancur, dalam dia semua hancur. Mereka jadi macam mana? These are the stories of women who have broken the silence of domestic violence. These are not isolated cases. There are many untold stories. All of them share one thing in common. They decided to act, but they cannot do it alone. The police, the welfare department, the court, and the community must lend them support and timely intervention. Only when all agencies are working together can we truly break the cycle of violence. Lepas kejadian yang jadi ini, saya minta pihak polis berpihak kerajaan ke dalam kepala tolonglah ambil tindakan cepat. Kalau ada orang report, kalau tak masa report, kalau ahli keluarga report pun terima lah, ambil lah tindakan. Banyak nama wanita, kanak-kanak tak berusaha dengan yang lebih sebab kekerasan malam ini. Saya nak hidup dengan saya punya anak. Menghilangkan ketakutan sahaja itu saya sangat penting kan. Saya takut apa nanti saya kehilangan anak ke ataupun kehilangan saya ke. Ini dulu pun saya tak boleh terima. Ya, umat tak ada semua nak. Just 知道自己要安全,但是不懂在哪裡。 不懂什么方向，他会跟他去做，我们就比较有一个规定的方向。计划是说，为了面对现实，然后我们是可以靠自己的。原因就是我们做得到我们自己要的。因为原本是人活来活下来是为自己嘛，接下来更有面对好多的那些挫折困难都不怕。 Okey, semua okey ke? Baru lepas tonton tiga perkongsian. Great video, Melissa. Ya, yeah, tapi dalam tiga perkongsian tu, sementara sebelum kita mula dengan slide, sebenarnya yang mungkin sebab kita dah pendekkan, adalah kejayaan pun ada yang penceritaan kisah tak. Sebenarnya adalah kejayaan di mana pihak polis bertindak sangat cepat dan yang bahasa Mandarin tu dia disebut kan. Apabila polis terangkan kepada saya, sebenarnya kejayaan melaksanakan interim protection order atau perintah perlindungan sementara untuk kes ada kematian, tapi ada juga kes yang menunjukkan kejayaan. So kita bermula dengan video tadi. Terima kasih sebab menunjukkan video, iaitu perspektif mangsa atau kita lebih suka panggil pemandiri bagi mereka yang masih hidup lah dan telah mengalaminya. Okey. Banyak kali kita sebut di sini dan pada perspektif WHO, di sini adalah kes yang diterima sama ada panggilan telefon ataupun sama ada WhatsApp kepada talian kami dipanggil TINA atau Think I Need Aid. Saya ambil daripada Palang kat situ. Kalau kita tengok bulan April, memang hampir 900 kes hanya dalam sebulan. Dan mungkin kalau hendak difahami talian ini, pada mulanya tak keseluruhannya, walaupun kami terima sebarang kes dari mana-mana tempat, tetapi lepas kalau diumumkan sebagai telah ditutup, iaitu talian di pihak Kementerian Wanita sendiri,
maka WHO telah kemudiannya dijadikan talian peringkat nasional di mana MKN, Majlis Keselamatan Negara, beserta Mersi Malaysia menjadikan WHO sebahagian daripada talian untuk semua. Boleh kita dapat lihat peningkatan dan bulan Mei dan bulan Jun masih juga dalam jumlah 800 lebih kes. Okey, kalau yang kita ke slide selanjutnya. Okey, tadi kita dah dengar sebenarnya lebih jelas, kerja saya pun dah jadi lebih mudah. Superintendent dan Hani dah sebut tadi, pelbagai pihak perlu berusaha sama. Dan yang macam kita dengar bila kes yang perempuan berbahasa Mandarin tadi, memang ada pihak telah bekerjasama. Dan tumpuan daripada WHO mungkin ada yang kita dapat lihat di sini. Yang gambar teddy bear kat tengah tu sebenarnya adalah topi. Dia adalah satu garis panduan dan garis panduan ni menunjukkan pelbagai pihak dan daripada pihak polis kita dah dengar tadi lah daripada Puan Siti. Dan WHO sebagai NGO sebenarnya hanyalah secara sampingan. Kami misi bila ada kerompangan perkhidmatan agensi kerajaan. Dan kita tengok ada pelbagai agensi utama di situ ya. JKM mungkin ada yang belum biasa adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang sepatutnya ada di setiap daerah di Malaysia dan dia sepatutnya ada melaksanakan keganas atau keganasan rumah tangga di setiap daerah di Malaysia dan juga wujud mahkamah lah di setiap daerah di Malaysia dan hospital sebentar tadi ada juga One Stop Crisis Center iaitu pusat khidmat sehenti di hospital di mana kita panggil dia sehenti supaya jika ada orang yang mengalami kecederaan sama ada mental atau fizikal pergi ke hospital terlebih dahulu. Daripada hospital sebagai tempat yang sehenti, semua pihak-pihak lain dalam bulan melalui proses hospital. Maksudnya, mangsa boleh tinggal di ward hospital tingkat kecemasan dan kemudian baru dihubungkan dengan pihak lain. Dan kalau kita tengok di situ, WHO sebenarnya menyediakan shelter macam Puan Siti sebut tadi. Jadi daripada hospital, hospital perlu bergabung dengan pihak kami. Bila dia tanya ada ke tak ruang untuk seorang mangsa atau mandiri datang, ditempatkan di rumah perlindungan atau shelter. Dan ini adalah perkara contohnya kami biasa lakukan dengan hospital di Kelang misalnya. Okey, untuk next slide. Okey, jadi tumpuan di sini yang berbeza sikit daripada pakar-pakar yang sebentar tadi Hani dan Puan Siti adalah pendekatan secara holistik, kita memerlukan perlibatan ke semua peringkat komuniti. Sama-sama bertindak. So kita boleh tengok di lingkaran paling luar adalah agensi kerajaan kita dah sebut tadi. Tapi kita boleh tengok masyarakat setempat. Dan sekiranya pemandiri itu bekerja, mungkin rakan-rakan di tempat kerja, kita lihat juga di lingkungan makin ke dalam adalah keluarga atau jiran atau rakan-rakan. Dan juga agak penting adalah semua berpaksikan, paling tengah adalah pemandiri atau mangsa. Ya, dan pendekatan begini perlu semua pihak saling berkait dan saling bekerjasama. Okey, next slide. Okey, jadi kalau saya nak mudahkan kat sini, mungkin kita boleh panggil pendekatan komuniti selamat ini memerlukan kemahiran 3K. Jadi semua apakah jenis keganasan rumah tangga yang ada kat situ. Jadi kita sebut mungkin kecil tapi kalau secara emosi macam mana kita nak kenal. Secara kewangan, penderaan kewangan boleh ada ya, macam mana kita nak kenal. Dan bila kita dah kenal dan kita tahu ia berlaku macam dalam video tadi, bila kita sebagai jiran misalnya kalau kita dengar kepala seorang mungkin bunyi macam dia hentak di dinding, kita boleh kendalikan kes dan beri sokongan contohnya dengan cara membuat panggilan kepada pihak 999 sebagai satu kes jenayah. Jadi ini menunjukkan kedua adalah kendali yang kaitkan kes dengan sistem sokongan yang sesuai. Jadi kepada pihak polis ataupun baronda ataupun rukun tetangga, siapa saja sistem sokongan yang wujud di kawasan kita masing-masing. Okey, next slide. Okey, dan ada juga soalan tentang beza pelaku biasanya. Superintendent dah sebut dah. Di Puan
Siti dah sebut tadi, dan memang kebanyakan kes kita lihat di sini adalah pihak suami yang melakukan, tapi ada juga kategori kes-kes lain. Dan kita boleh lihat pihak yang jadi mangsa ataupun mandiri, kebanyakannya adalah wanita, tetapi ada juga pihak lain yang turut di dalam keluarga. Jadi yang dalam setiap keluarga kita kena lihat siapa memegang kuasa dalam keluarga tersebut, dan jika orang yang memegang kuasa adalah pendera, maka pihak dalam keluarga tersebut boleh jadi pelbagai. Warga tua juga boleh menjadi mangsa, dera atau keganasan rumah tangga. Okey, selanjutnya. Okey, dan disebut tadi tentang kanak-kanak. WHO memberi perhatian juga terhadap kanak-kanak walaupun dia memerhatikan satu keganasan rumah tangga, ia merupakan perkara yang dialami oleh kanak-kanak tersebut, sehingga boleh menjadikan kanak-kanak tersebut besar dalam keadaan keganasan dan dia mungkin mengalami trauma dan tekanan. Sebab saya diminta berkongsi tentang impak atau kesan kepada seorang kanak-kanak. Disebabkan keganasan biasanya disebut tadi cycle of violence dalam video kita dengar tadi. Cycle of violence maksudnya bayangkan berapa kali satu kejadian keganasan berlaku di rumah. Jadi mungkin bermula daripada emosi, psikologi, kata-kata, ugutan jenayah macam mungkin aku nak letak kepala anak bawah tayar kereta. Ya, itu ugutan jenayah contohnya. Jika kanak-kanak mendengar perkara ini dan kemudian ia melarat menjadi dipukul, didera sehingga ada kes kita lihat tadi menjadi kematian. Jadi bayangkan kesan kepada anak-anak yang hidup dan besar di dalam rumah tersebut. Apakah impak secara kelakuan yang mungkin ditiru, ya, dan yang dilakukan oleh seorang pendera, ataupun mungkin kanak-kanak ada juga yang menyalahkan dirinya sendiri jika ibunya dipukul. Soalan yang pihak WHO terima adalah masa MCO, bagaimana kita hendak salurkan kepada pihak lain. Sebenarnya ada banyak cara termasuk membuat panggilan telefon, dan saya ingin gariskan pujian di sini adalah kita ada banyak kejayaan kes di mana pihak polis berjaya menyelamatkan satu keadaan yang sangat cemas dan keganasan yang tengah berlaku apabila laporan dibuat oleh pihak keluarga atau penjiran. Okay, next. Okay, jadi saya sebut pelbagai pihak tadi, tapi mungkin sebagai pelajar undang-undang, ramai yang hendak tahu tentang peranan mahkamah. Dan sebentar tadi Hani telah berkongsi dari segi amalan undang-undang, tapi adakah sama ada orang awam tahu hendak ke mahkamah yang bidang yang mana satu dahulu? Adakah bidang sivil dahulu ataupun kes jenayah dahulu? Dan kita boleh lihat kesemuanya sepatutnya berkait dari SOP yang kita tunjuk tadi, yang buku teddy bear tu, ya. Okay, next slide. Okay, jadi bila kita sebut tentang sistem sokongan, kita sebenarnya perlu melihat dari kacamata wanita tersebut. Jadi kalau kita ingat video tadi, macam wanita yang bangsa India tadi, dia menyebut bahawa saya cuma hendak selamat. So ada banyak kes, kita mungkin perlukan dia dalam keadaan selamat dahulu. Kalau secara yang paling berkesan sepatutnya pendera lah yang dikeluarkan daripada rumah sebab dia menyebabkan kekacauan dan melakukan jenayah. Tapi bila jika keadaan ini tidak dapat dibuat, maka kita perlukan contoh paling kiri adalah rumah perlindungan sementara. Ini dijalankan oleh WHO tetapi juga oleh pihak kerajaan. Ada beberapa rumah perlindungan kerajaan dan konsep WHO yang mungkin berbeza adalah kami sangat tumpukan hanya kepada keganasan rumah tangga. Dan kita tidak campur dengan kategori-kategori lain, misalnya kalau dikatakan mereka yang gelandangan atau warga tua yang mungkin mengalami isu-isu mental, kita tidak gabungkan di rumah yang sama. Dan bagi setiap kes yang kita terima, kita sertakan media sosial yang kita kirakan sebagai pengiring, dia berjalan bersama seorang pemandiri atau seorang mangsa. Dan jika kaunseling diperlukan, kita sediakan kaunseling. Tadi kita dah dengar tentang talian bantuan. Tapi dalam jangka panjang, bagaimana hendak bergerak? Bagaimana untuk hidup selepas kejadian dengan berdayaan? Dan program ini biasanya kita tumpukan kepada wanita, tetapi ia juga boleh melibatkan anak dan sebagainya. Pihak-pihak menjadi mangsa keganasan rumah tangga dalam sesuatu keluarga. Okay, next.
Okey, tadi ada sedikit perbincangan tentang faktor. Dan kita melihat biasanya daripada kesan adalah seperti dikatakan di dalam kanun keseksaan, iaitu kecederaan. Kecederaan sebenarnya adalah bencana atau akibat yang disebabkan pada minda kita. Dan disebabkan pada even maruah kita, ya. Ada kes di mana penderaan keganasan rumah tangga di mana tudung wanita tersebut dicabut di khalayak ramai. Itu adalah satu bentuk kecederaan walaupun tidak ada luka. Tapi bayangkan apakah perasaan kepada maruah atau tekanan minda daripada masa itu apabila tudung dicabut di khalayak ramai, ya. Dan ada juga tadi sebetulnya sebut khianat. Jadi kalau kita buat bencana kepada harta benda seorang pemandiri atau bangsa, sebagai satu contoh, ada kes di mana pelaku dituang asid atas kereta wanita ataupun bekas isteri dia, dan ada juga dia potong tayar kereta. Jadi daripada perbuatan jenayah adalah menyebabkan khianat tersebut, tapi boleh juga dibaca bersama akta keganasan rumah tangga. Dan ada setengah tidak kena pada tubuh badan, ya, perbuatan yang dilakukan. Kalau kita tengok yang paling kanan contoh adalah hanya baling kerusi, kerusi tu hancur tapi kerusi tidak kena kepada mangsa sendiri. So ada banyak bentuk di mana emosi mangsa boleh jadi terganggu, bukan semestinya kita mengatakan seseorang itu mempunyai sakit mental. Jadi ini adalah ada bentuk kita perlu ubah stigma dalam masyarakat sebab mungkin macam konstitusi sebut tadi, kebanyakan orang mungkin enggan nak lakukan atau tidak biasa sebab dia tidak memahami tekanan pada dia. Dia bukannya dikatakan gila, dia hanya mengalami sesuatu kecederaan yang disebabkan oleh orang lain. Okay, next slide. Okay, tadi kita dah sebut IPO, EPO sebagainya. Mungkin kalau yang belum biasa meneliti atau mentelaah akta keganasan rumah tangga, yang perlu diketahui adalah, kita kata ketahui hak anda, perintah-perintah ni sebenarnya perintah dikeluarkan untuk melindungi daripada keganasan berulang banyak kali. So yang saya nak tekankan yang warna kuning tu adalah emergency protection order. Dan nama dia emergency adalah bila keadaan kecemasan, ada kecederaan telah disebabkan, memang dah pukul dan sebagainya, ataupun ada ugutan untuk menyebabkan kecederaan fizikal. Jadi kalau ada ugutan kata nanti aku tetap dengan barang, itu merupakan satu bentuk ugutan kecederaan fizikal. Dan ini sebenarnya adalah satu tindakan pada undang-undang. Jadi mungkin ia boleh membantu dalam situasi di mana kalau kita memahami persepsi seorang pemandiri atau mangsa, kita memahami bahawa dia masih sayang kepada seorang pelaku ataupun bapa dia yang disayangi. Jadi dia hanya nak keganasan berhenti dalam keluarga, tapi dia tidak mahu bapa dan sebagainya masuk dalam penjara. Jadi ini adalah antara punca utama. Ada pihak mungkin kurang atau tidak dapat akta keganasan rumah tangga, boleh dapatkan EPO, Emergency Protection Order, tanpa memerlukan laporan polis. Dalam perenggan 6 section yang sama, dia mengatakan tidak perlu laporan polis. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh keluarkan perintah ini dan dia menjadi satu amaran supaya keganasan tidak berulang lagi. Jadi lebih tahu tentang EPO ni, mungkin masyarakat boleh biasakan, kita boleh kata pada makcik-makcik dan sebagainya ataupun kanak-kanak sendiri tahu di mana dia boleh minta kata saya nak EPO. Ya, jika dia belum bersedia untuk buat laporan polis dan mungkin belum bersedia untuk kes bergerak ke mahkamah, boleh minta EPO terlebih dahulu. Tapi setakat tahun ini, sefaham yang kita difahamkan bahawa hanya 18 ada Seksyen 3A di bawah akta ni dan EPO boleh dimohon di pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, next slide. Sorry, ni. Okay, adalah jika saya di kawasan ni, boleh tak saya minta perlindungan di kawasan lain? Sebenarnya kita perlu tumpukan pada keselamatan. Tidak semua kes di mana pihak
semestinya terus ke balai polis, mungkin dia nak selamat dahulu, kena lari dengan ini adalah sebenarnya ringkasan infografik daripada jabat daripada Mahfili, Jabat Ketua Pendaftar, mengatakan IPO, Interim Protection Order, adalah di peringkat siasatan yang boleh dikeluarkan di mana-mana di Malaysia walaupun di tempat lain. Okey, seterusnya. Okey, ada juga soalan tentang apakah biasanya isu-isu atau masalah yang dialami. Jadi, pertama, antara tumpuan WHO adalah kurangnya tempat selamat yang menumpukan pada kes kekerasan rumah tangga. Jadi kami dengan Tangan Terbuka sangat berminat untuk menjalinkan rangkaian. Kami bersedia mana-mana pihak lain, terutamanya NGO yang hendak memulakan tempat selamat kekerasan rumah tangga di mana-mana pelusuk di Malaysia. Sebab kadang-kadang ada tempat NGO pun tak ada di kawasan tu. Jadi kita perlu cuba memberi sokongan supaya sepatutnya setiap daerah ada tempat untuk berlindung. Okey, isu selanjutnya adalah bila pertama kali seseorang itu hendak menyuarakan satu kes kekerasan rumah tangga, sebenarnya ia bukan perkara yang mudah. Dan kadang-kadang bila dia sampai di mungkin pihak yang menerima laporan tersebut ataupun yang pertama dimaklumkan bahawa ada kejadian error dan sebagainya, tidak biasa atau belum terlatih. Jadi layanan bagaimana untuk tidak menyalahkan seorang mangsa atau pemandiri, sebaliknya yang 3K kita sebut tadilah, kenali, kendali dan kaitkan kepada pihak yang patutnya mengendalikan kes dengan cara yang sensitif kepada mangsa atau pemandiri. Ini juga kami menawarkan sama-samalah kalau kita boleh buat secara bengkel dan sebagainya untuk bincangkan bagaimana untuk lebih prihatin dari segi penerimaan satu laporan kes kekerasan rumah tangga. Dan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini di negeri Selangor, bahawa kadang-kadang mungkin permohonan IPO ni tempoh masa dia dikurangkan atau disekat. Dan pada masa MCO sebelum, kita kurang pasti mungkin banyak kaunter dan sebagainya tidak berfungsi ya di mahkamah. Jadi kita perlu dapatkan perkhidmatan 24 jam di mana WHO juga menyediakan talian kami 24 jam, 7 hari seminggu. Okay, next slide. Sekarang kita nak kongsi sedikit berita baik di mana sebenarnya pihak ketiga adalah pihak yang sangat penting untuk menjadikan sistem sokongan kekerasan rumah tangga ini berkesan. Tadi kita tengok video. Video mengatakan kejadian sebenarnya banyak mungkin tidak dilakukan sendiri oleh pendera. Ada pihak ketiga, beberapa motosikal yang datang misalnya. Itu adalah pihak ketiga yang bersubahat untuk melakukan penderaan. Tetapi kalau kita berbalik kepada apa yang kita boleh lakukan, kita mungkin adalah pihak ketiga yang boleh membantu. So kita ada kejayaan di mana contohnya imam di satu kawasan membantu melaporkan satu kes kepada pihak peronda polis dan pihak peronda polis bertindak dengan cepat. Dan mungkin ada yang risau tentang perlu beri maklumat diri sendiri. Sebenarnya kalau telefon 999 atau 15999 iaitu talian kasih, tidak perlu beri butiran penuh, hanya alamat dan tempat kejadian berlaku. So bukanlah, jangan risau, sebab dalam Akta Kekerasan Rumah Tangga juga mengatakan anda tidak boleh disaman jika anda melaporkan perkara yang munasabah berlaku. Ya, bukan rekaan dan sebagainya. Jangan risau, jika disaman pun anda mungkin menanglah kes tersebut. Jadi saya nak ringkaskan di sini, sebagai komuniti kita perlu mengambil langkah tersebut. Kita perlu prihatin dan kita perlu sampaikan maklumat tersebut, terutamanya pemahaman tentang hak-hak di bawah undang-undang. Dan di bawah sekali ada nombor lah, nombor yang 796 tu, itu jika hendak bercakap dengan seorang pekerja sosial. Tapi nombor di bawah adalah nombor 018, adalah nombor untuk talian.